상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠어. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, amin. Untuk kegiatan aku hari ini masih seperti biasa, kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Yang dikerjakan pun itu-itu aja, tapi mudah-mudahan video aku tuh membuat teman-teman semangat dan terhibur ya. Terus mungkin di sini ada teman-teman yang lagi mager-mager, ayo semangat, ayo gerak nih teman-teman. Ini aku udah mulai bergerak, mulai beraktivitas sebelum subuh. Aku mau urus pakaian, terus nanti juga aku mau buka paket, dan aku juga nanti tuh mau nyuci teman-teman. Nah, ini adalah baju adik aku yang udah dicuci sendiri sama dia, dan untuk melipat-lipatnya sih biasanya aku teman-teman, karena kalau nggak aku yang ngelipat biasanya tuh dia jemur di luar dan akan dibiarin selama 2 atau 3 hari. Namanya juga anak lelaki, jadi terkadang dibiarin aja kayak gitu. Makanya selalu aku yang ngangkatin, terus aku lipat-lipat langsung. Cuman ini nggak aku setrika, karena emang untuk baju yang sehari-hari itu nggak disetrika, kecuali emang bajunya yang kusut banget itu baru disetrika. Dan seperti yang sering aku bilang, kalau nyetrika itu adalah pekerjaan yang membuat aku bosan gitu mam, kalau buat aku, karena jenuh banget harus duduk 2-3 jam. Jadi ya udah, sekarang udah mulai nyaman walaupun baju nggak disetrika. Kalau dulu sih iya, kalau nggak disetrika tuh rasanya gimana gitu, nggak nyaman sama sekali. Cuman makin kesini tuh udah biasa aja gitu. Dan kayaknya aku udah ada 2 tahun atau 3 tahun kali ya, udah lebih kayaknya baju tuh udah jarang banget disetrika. Lumayan mam, kalau nggak nyetrika itu berkurang banget gitu untuk kegiatan ibu rumah tangga. Tapi aku salut banget sih buat kalian semua yang masih semua bajunya itu disetrika. Pokoknya kalian hebat banget deh. Nah, ini aku sekarang lanjut mau rapihin untuk sofa, ini berantakan banget. Untuk bagian dapur juga belum aku rapihin, nanti aja udah agak siangan sedikit. Hari ini tuh aku pengen yang santai aja lah. Terus ini aku rapihin sofanya, ngasal aja yang penting rapi dan emang gak terlalu berantakan sih teman-teman. Ini kerjaan aku tuh seperti ini aja setiap hari, ngebersihin atau ngerapihin sofa tuh sehari bisa 2-3 kali. Nah, ini aku lagi rapihin untuk dekorasi, ini berantakan karena kerjaannya Anabul. Sekarang tuh mereka kejar-kejaran karena ada 3 gitu untuk Anabul aku teman-teman. Nah, ini sekarang aku lanjut mau buka paket terlebih dahulu. Ini paket yang aku tunggu-tunggu dari kemarin, karena aku tuh kayak udah putus asa banget dengan berat badan aku yang gak turun-turun. Mungkin karena berat badan aku gak turun-turun tuh karena aku tuh susah banget sama yang namanya buang air besar. Dan mungkin teman-teman juga udah sering denger ya, kalau aku tipe orang yang susah banget buang air besar, makanya berat badan aku tuh susah banget turun. Paling turun tuh 1 kilo 2 kilo nanti naik lagi gitu teman-teman. Makanya ini aku beli aja obat herbal, jadi dia juga bisa untuk melangsingkan tubuh gitu. Tapi aku gak asal beli ya teman-teman, aku cek dulu dia udah ber-BPOM atau belum. Dan alhamdulillah dia sudah ber-BPOM dan halal pastinya, jadi aman banget ya. Nah, ini tuh yang wajib dibaca terlebih dahulu, nanti aku jelasin ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sama punya berat badan yang susah banget turun, karena gak enak banget ya teman-teman kalau badan tuh yang semakin hari semakin membengkak. Nah, ini aku buka dulu ya untuk kemasannya. Nah, ini untuk pengirimannya juga aman banget, pengirimannya dari Surabaya dan aku belinya di Shopee. Untuk nama obatnya ini Selpit Diet. Khasiat dan fungsinya dia tuh sebagai pelangsing dan peluntur lemak dalam tubuh gitu teman-teman. Ini jangan khawatir, aman karena sudah BPOM. Dan aku juga nggak akan beli kalau nggak ada daftar BPOM-nya. Dan aku juga udah cek, ternyata dia terdaftar teman-teman. Cara kerja Selpit Diet ini bekerja dengan membakar dan mendetok lapisan lemak, plak-plak, dan minyak dari makanan yang menempel pada pembuluh darah kita. Jadi nanti tuh akan dikeluarkan melalui
melalui aktivitas keringat dan BAB. Selfit dengan kandungannya juga terbukti membuat rasa kenyang kita tuh lebih lama gitu loh teman-teman. Nah ini dia kenapa aku beli Selfit diet, karena dia tuh buatan Indonesia. Terus mungkin di sini ada yang takut dengan efek samping, jangan khawatir, ini karena sudah aman, sudah BPOM dan halal, tanpa pusing, tanpa sakit perut, dan tanpa BAB terus menerus. Untuk kapsulnya seperti ini, satu kemasan ini tuh isinya 60 kapsul dan ini udah aku cium dan bau herbal gitu. Pokoknya bau jamu-jamu gitu loh teman-teman. Selfit diet ini aman juga ya untuk penderita lambung kayak aku dan buat penderita mah juga. Dan ini juga bisa dimakan ya atau dikonsumsi setelah makan. Untuk cara minumnya cukup 2 kapsul sebelum makan atau setelah makan. Sehari itu maksimal 4 kapsul, bisa juga cukup 2 kapsul kalau teman-teman berat badannya sudah mendekati ideal. Kelebihan Selfit dengan produk yang lain, karena dia tuh sudah BPOM ya kalau Selfit, dan pastinya halal, tidak ada efek samping karena bahan herbal alami. Terdapat aplikasi Android juga ya, serta panduan jendela makan di kemasan untuk mendukung program berat badan, termasuk untuk pola makannya juga. Dan ini tuh praktis, nggak usah diseduh-seduh, langsung diminum aja teman-teman. Tapi untuk obat herbal ini tidak untuk ibu hamil dan menyusui ya, tapi buat teman-teman yang sedang haid atau sedang promil, ini aman banget untuk diminum. Obat herbal ini juga bisa dikonsumsi sama laki-laki atau perempuan, karena dia herbal jadi aman untuk laki-laki ataupun perempuan. Untuk harganya ini Rp149.000, cuman kemarin tuh pas ada promo jadi aku buru-buru check out dan aku cukup bayar Rp149.000 aja. Menurut aku harga segitu tuh murah karena produknya itu herbal dengan bahan-bahan berkualitas, terus isinya juga 60 kapsul, itu cukup untuk 1 bulan. Tentunya juga punya penentuan sendiri ya dalam harga dengan segala manfaat serta hasilnya. Tentunya Selfit ini masuk kategori ramah di kantong. Untuk mengkonsumsi Selfit ini batas umurnya tuh 15-54 tahun ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bagaimana cara menggunakan aplikasi dalam kemasan Selfit diet? Tadi kan ada QR barcode-nya ya di kemasannya, nanti tinggal di scan aja QR barcode-nya yang tersedia pada lembaran kemasan, terus tinggal download aja di smartphone Android teman-teman. Nanti tinggal ikutin aja langkah-langkah praktis di sana, lakukan rutin di rumah agar tercapai berat badan ideal. Untuk link pembeliannya nanti aku akan simpan di deskripsi, pengirimannya dari Surabaya, dan untuk expirednya jangan khawatir, dia tuh expirednya sampai 2 tahun. Semoga infonya bermanfaat ya buat teman-teman yang berat badannya tuh semakin meningkat kayak aku. Tapi kalau aku pribadi sih nggak pengen langsing banget, pengen turun 5 kilo aja sih teman-teman. Nah ini sekarang aku lanjut untuk beresin dapur. Ini untuk dapur sih nggak terlalu yang berantakan banget. Ini aku lagi rapihin aja untuk piring-piring yang udah aku cuci dan beresin tipis-tipis lah ya. Dan ini aku juga nih beresin rumah ditemenin sama kakak gemoy nih. Terus ini alhamdulillah ini aku udah selesai untuk nyuci. Ini aku lagi rapihin dulu untuk baju adik aku, dia udah berangkat baru aku masukin ya untuk bajunya. Nah ini sekarang aku udah selesai nyuci dan lanjut mau jemur-jemur pakaian teman-teman. Nah ini teman-teman yang minta disepil si bocil, ini dia nih orangnya. Yang suka rusuh banget kalau pagi-pagi sama abang Oreo. Oke, ini aku mau buka dulu pagernya biar seger gitu ya, karena ini masih pagi juga, jadi aku mau buka aja biar nggak pengap juga. Untuk hari ini tuh sebenarnya aku nggak ada jadwal untuk nyuci, aku pikir cuciannya masih sedikit ya. Cuman ternyata untuk seragam kakak itu kotor semua, dan sedangkan besok kakak udah masuk PKL lagi, dan untuk baju grupnya tuh cuman ada 2, jadi ya mau nggak mau aku harus nyuci nih temen-temen. Padahal hari ini tuh aku pengen santai gitu ya, nggak mau nyuci, cuman pengen beresin rumah yang tipis-tipis aja, ternyata aku harus nyuci. Tapi ini walaupun cuciannya nggak terlalu sedikit, tapi lumayan juga sih, ini ada 2 kali gilingan gitu. Rasanya tuh susah banget ya mam, jadi emak-emak pengen santai-santai ria, ada aja yang dikerjain, ada aja yang lupa. Aduh ya Allah, tapi nggak apa-apa, semangat terus ya teman-teman. Kita saling berpelukan sebagai emak-emak yang kerjaannya tuh nggak ada habisnya. Di luar anak-anak udah pada mulai main ya, karena ini pas
hari libur juga, anak-anak nggak pada sekolah, jadi rame banget nih mam di gang aku. Ditambah di gang aku tuh banyak banget bocilnya, masya Allah, jadi rame terus setiap hari. Di sini tuh kayaknya yang nggak punya bocil tuh cuman beberapa orang gitu ya, selebihnya tuh karena masih muda-muda juga, jadi lagi sedang-sedangnya pada punya anak kecil gitu. Oke, ini aku udah selesai ya untuk ngejemurnya, dan aku sekarang mau lanjut nanti mau cuci sepatu, karena sepatu aku tuh yang buat fitness itu belum aku cuci, teman-teman, udah 2 minggu. Biasanya sih dicuci seminggu sekali dan ini baru 2 minggu dicuci gitu, teman-teman. Sekarang harus dicuci karena besok udah mulai fitness lagi, kembali ke aktivitas semula. Kalau habis libur kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini sepatu fitness aku. Ini yang satu sih sepatu yang kuning, itu sepatu biasanya sih untuk aku pakai jalan-jalan waktu belum aku fitness. Cuman sekarang itu aku pakai aja karena sekarang kan untuk jalan-jalan juga aku jarang kan, daripada nggak dipakai. Jadi ya udah aku pakai aja. Ini aku nyucinya tuh bagian luar aja ya, nggak aku basahin semua karena yang kotor itu bagian luarnya aja. Karena bagian dalamnya itu nggak kotor, teman-teman, karena aku juga kan pakai kaos kaki. Ini di luarnya juga sih cuman kotor kayak gini aja. Dan alhamdulillah juga sih untuk kaki aku tuh yang nggak bau kalau misalnya kena keringat, teman-teman. Jadi ya dicucinya di bagian luar aja. Kalau di tempat fitness tuh kayaknya dilihatnya tuh bersih gitu ya, tapi kalau pakai sepatu putih itu kelihatan banget kotornya. Ini juga sepatu padahal dipakai tuh cuma di dalam fitness aja, tapi nggak tahu kenapa ini dekil banget. Terus gimana nih teman-teman, siang hari ini lagi pada ngapain? Udah pada makan siang atau belum nih mam? Terus masak apa untuk hari ini? Kalau aku hari ini libur untuk masaknya. Pokoknya kalau libur, hari libur gitu aku libur masak lah. Capek ya mam, harus setiap hari masak. Udah, ini udah hampir mau selesai. Aku nyuci sepatunya, untuk sepatu kakak dicuci sendiri. Jadi masing-masing aja lah, tapi terkadang sih sepatu aku dicuciin juga sama kakak. Nah, ini aku mau jemur terlebih dahulu di sini aja nih. Aku tengkurepin gini biar airnya tuh turun. Dan alhamdulillah kerjaan aku udah selesai, dan untuk videonya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.